وعليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang hormati tuan-tuan imam, ketembilan, ahli jawatan kuasa surah wal-husna, seterusnya para ustaz, para alim ulama, keseluruhan muslimin muslimah, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita diberi keizinan oleh Allah melaksanakan solat maghrib, solat isyak, seterusnya solat sunnah tarawih dan witir secara berjemaah. Satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keizinan kepada kita, pahala yang besar, mudah-mudahan insya-Allah akan dapat memberatkan timbangan mizan kita di sebelah pihak kanan pada hari akhirat nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih memanjangkan usia kita dapat menghirup udara di dalam bulan yang begitu berkat, bulan Ramadan al-Mubarak, yang mana bulan yang dikatakan oleh ulama-ulama penghulu segala bulan. Ramadan ini penghulu segala bulan. Mana dalam 12 bulan, bulan Ramadan jadi ketua. Malam pula nisbah kepada malam, malam Lailatul Qadar. Nisbah kepada hari pula, hari Jumaat. Kadang-kadang hari juga hari Jumaat lah. Ketua ni hari Jumaat. Kalau bulan pula Ramadan al-Mubarak. Jadi bercita-cita ni manusia ini nak dapat sempat dengan bulan Ramadan, sehinggakan manusia yang paling hebat sekali atas muka bumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, sebelum masuk Ramadan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya menyempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadan. Sebagaimana doa yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi mengulang-ulang doa tersebut, menunjukkan di sini cita-cita seorang nabi yang telah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun masih lagi bercita-cita untuk hidup sempat dengan bulan Ramadan kerana bulan ini penuh dengan keberkatan. Sebut dalam hadis dhaif yang lain, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Awalnya Ramadan ini rahmat, pertengahannya keampunan daripada Allah, akhirnya pembebasan daripada belenggu api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga fasa dalam bulan Ramadan: rahmat Allah, keampunan Allah, dan pembebasan daripada belenggu api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah." Bila masuk saja bulan Ramadan, dibuka akan pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu rahmat, satu faedah yang sangat besar. Masuk saja Ramadan, pintu syurga Tuhan buka seluas-luasnya. Pasal apa Tuhan buka seluas-luasnya?
biar ramai manusia boleh masuk syurga. Sebab itulah bila kita tanya orang, mana-mana orang sekalipun, bila kita tanya nak masuk syurga ke nak masuk neraka, sudah tentu dia akan jawab nak masuk syurga. Tak ada seorang pun hadap dia duduk dalam keadaan mabuk sekalipun, dia tentu jawab nak masuk syurga Allah. Orang tengok kokok kodi dia, kau sebut tangan kanan, tiger tangan kiri, nak tegak minum arah, siapa mabuk kiri, tanya dia soalan, nak masuk syurga ke nak masuk neraka tu? Dah mesti dia akan jawab nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanya orang main judi. Dah kaki judi, duk getting higher. Nampak? Tanya dia syurga ke neraka nak masuk? Bah, mesti dia akan jawab nak masuk syurga. Neh, dah main judi apa bagi tang siang anak main judi. Tidur atas daun teruk tu. Dah surga juga nak. Tanya orang tak saya syurga ke? Tanya hak dah tutup aurat nak surga juga. Tanya hak joget atas-atas macam nak berhubung. Nah, tanya surga ke neraka nak eh? Nak surga juga. Mana tak ada seorang pun manusia yang kata nak masuk neraka. Tak ada. Eh, apatah lagi kita ni orang beriman kepada Allah. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Cita-cita kita nak surga Allah. Eh, cita-cita kita ni nak surga Allah. Sebab tu kita sembahyang. Sembahyang-sembahyang ni penat tak? Nah. Eh, puasa siang tadi penat tak? Memang penat siang tadi puasa. Lelah lapar. Eh, tengah hari tu yang dah di tiang temang. Muka macam nak mampu. Nah, lapar. Lapar buruk. Dah pasal apa puasa? Nak surga ya? Siapa nak syurga dia kena berpenat lelah. Pernah ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, anak dia tanya, wahai ayah, dah siapa bila kita ni nak duduk keadaan susah, dalam keadaan penat, dalam keadaan lelah, melakukan ibadah kepada Allah, bila tibanya kerehatan kita? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kerehatan yang sebenar bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kakinya melangkah masuk ke dalam syurga Allah, itulah kerehatan yang sebenar. Adapun atas dunia rehat juga, tapi dah sebenar. Apa? Acu nak rehat lama sikit, tiba-tiba orang kubah tak semayang. Dan baru tidur sekejap rasa. Tengok jam lah, dekat pukul 5 kau. Kena makan sahur pula, nak azam subuh dah. Baru nak tidur lajak sikit. Neh, lepas subuh, buat kerja masing-masing. Eh, tengok jam dekat nak zuhur, kena sembahyang zuhur pula. Nah, selesai sembahyang zuhur. Neh, duduk dekat ofis, duduk kat rumah dan seumpama dengannya. Sembang. Datang pergi cerita. Eh, tengok orang nak bangsa tu lah, tak ada yang hak mana ni. Datang pergi hak. Datang bangsa Allah Akbar Asabullah. Tak di Zuhur. Dah, dah rehat lama tak berapa boleh. Dah rehat lama ni bila yang hakiki, yang sebenar-benarnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak syurga Allah, dia kena jadi hamba Allah. Nah, hamba Allah ni macam mana? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ini menyempurnakan puasa kita pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat depan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa bulan Ramadan. Nah, sebagaimana diwajibkan ke atas umat terdahulu. Kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi di kalangan hamba-Ku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itulah kita kena jaga puasa kita. Biar Tuhan terima ibadah puasa kita. Taklah kita lapor, kita dah ada siang, tapi tiba-tiba ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam hadis, kamil salimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash aw kama qala. Ramai mana di kalangan umatku yang berpuasa tetapi tidak didapati daripada puasa itu melainkan lapar dan dahaga saja boleh. Puasa ramai. Nah, sebab tu kita tengok pasal Ramadan. Ramai tak? Berderang di pasal Ramadan. Lalu beli juadah makanan untuk dia berbuka puasa. Jadi bila cerita bab bazar Ramadan ni macam-macam jenis manusia. Dah, orang pun ada. Nek bazar Ramadan. Hak nampak pusat je dia ada bazar Ramadan. Tu lah. Jadi bukan haram ni bazar Ramadan, kita juga bazar Ramadan. Nek bukan nak tengok orang pusat je dia tu. Dah, nak beli makanan. Cuma nak kapur sini hak puasa kan. Tu lah. Hak rambut kalah, puasa tak? Hak rambut kuning macam norga, puasa tak? Tu lah, mana puasa? Kan kata Tok Haji sembang je, puasa. Kan kata Zikman je, puasa. Kan mana puasa? Hak pakai baju putar, peru ni macam kisah awak ke? Tak, puasa tak? Tapi macam Nabi kata tadi ya, ramai puasa. Nah, laisa lahu min siyami, tidak didapati daripada puasanya itu minal ju' wal 'atash, hanya lapar dan dahaga saja boleh. Pahala tak dapat hari akhirat bertemu dengan Allah. Tanya mana pahala puasa kita? Atas dunia dulu kita lapar, sama lapar dengan Tok Bila. Kita puasa atas dunia dulu semula. Nah, tapi pahala tak ada. Tuhan kata tak ada pahala, mu puasa mana mu? Dah, dah makan, dah minum saja. Nah, tapi melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Tengok dalam kitab karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala, kitab Bidayatul Hidayah, nah, Ihya Ulumuddin, digariskan panduan kita cara berpuasa macam mana. Bukan dah makan, dah minum saja, tapi tujuh anggota kita kena puasa. Mana yang pertama mata kita kena puasa? Yang kedua telinga kita kena puasa. Yang ketiga lidah kita kena puasa. Yang keempat tangan kita kena puasa. Yang kelima perut. Yang keenam kemaluan. Yang ketujuh kaki kita. Tujuh anggota kita kena puasa. Mata puasa macam mana? Mata puasa mana mata? Nah, kejar tak payah celek siang ke mana? Celek pandang ke? Oh, mana tidak memandang perkara-perkara yang haram. Tak? Tidak siang lah, nyata terbila. Nah, tengok drama Silikon. Dan boleh-boleh ada. Nah, pulau Ramadan. Betul lah, dalam pulau Ramadan, dalam televisyen ada cerita lah. Jubuh. Cerita yang malam ada juga. Tapi diselit pula dengan elang-elang yang membatalkan, merosokkan pahala puasa kita. Betul tak? Nah, dah cerita elang kan, dah kejar mata, wabrak no. Dah, buka gerak mata, akhir pahala tiga, RM2.50. Dah, pahala wajah ayam, RM2.50 tiga. Tu dah masuk bazar Ramadan, ya? Dah, kalian masuk bazar Ramadan. Nah, nak beli apa? Ayam goreng. Nah, hak tukang goreng ayam pula tali alum pakai. Tali alum tadi pakai. Balik duit setengah dah. Tubik bazar Ramadan, utar balik duit setengah. Tak, tak benda. Itu kata, Nabi kapal lama dah. Supaya apa? Supaya kita jaga pahala Ramadan kita. Bukan jaga. Nah, kalau yang apa benda tak buat, perkara yang membatalkan pahala, membatalkan puasa kita saja. Perkara yang membatalkan pahala kita kena jaga tu. Perkara yang membatalkan puasa, orang tak buat. Dah, tak ada orang Islam kita ni
Makan pula puasa tak ada, dan puasa dah makan tak minum. Nah, tak ada orang tokok air ada. Tapi ramai buat kali-kali yang membatalkan pahala puasa kita. Nah, waktu tahun ni kita berazam supaya orang ibadah puasa kita, biarlah boleh. Berbanding dengan tahun pah, kalau ada orang cekong kali awal. Nah, tahun ni biar bolehlah puasa. Puasa dalam keadaan yang terbaik. Nah, sebagaimana sahabat-sahabat puasa, wali-wali Allah Ta'ala puasa, ulama-ulama puasa, kita puasa macam tu lah. Faham? Mudah-mudahan kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, lalu Nabi berhenti sekejap. Nabi mengatakan amin tiga kali. Lalu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, tadi kami dengar kamu kata amin tiga kali. Amin, amin, amin. Pasal apa? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi Jibril Alaihi Salam datang. Malaikat Jibril mari. Lalu Jibril Alaihi Salam mengatakan kepada, celakalah anak Adam yang berlalu ke atasnya Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni yang kita dibang. Berlalu atas kita Ramadan tapi kita tak dapat keampunan daripada Allah. Yang kita dapat kemurkaan daripada Allah, ni yang kita dibang. Nah, waktu tiap-tiap hari kita selamkan diri kita dah dengan istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, bukan saja banyak baca Quran bulan Ramadan ni, banyak istighfar kepada Allah, biar Tuhan ampunkan kita. Tangguhlah bulan-bulan Ramadan, sudah segitu kau banyak. Nah, orang lain bulan-bulan Ramadan macam air putih, tak ada rasa. Fitrah, macam budak-budak, tak ada rasa. Budak-budak mana dia rasa? Betul tak? Budak-budak dah rasa. Sebab tu budak-budak bila mati tanah, orang tak talqin. Mana dia terima talqin? Budak-budak mati umur 4 tahun talqin ke? Terima talqin kau, terima mana? Nah, mana talqin? Budak-budak mati masa apa dah tak ada rasa? Talqin apa? Nah, jadi berlalu dia Ramadan, biar kita dia jadi macam budak-budak. Faham? Nah, jadi macam budak-budak kondi budak beli yoyo 3-4 orang nak main jadi macam budak-budak. Bukan gitu makna dosa. Nisbah dosa tak ada macam budak-budak. Faham? Takut bila berlalu Ramadan atas kita, kita tak dapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, dah celakalah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempat dengan kedua ibu bapaknya tetapi tidak mendapat syurga dengan sebab dia taat kepada kedua ibu bapaknya, maka celakalah anaknya. Nah, jadi anak yang dan dengan mak dan dengan ayah, atau dan dengan ayah dan dengan mak, atau dah dengan mak dan dah dengan ayah, atau dah dengan kedua-duanya tapi tak dapat syurga Allah. Mana apa? Tidak buat bakti kepada kedua ibu bapa. Orang buat baik kepada mak ayah ni dapat syurga. Nah, sebab tu tak ramai dapat buat baik mak ayah. Nah, yang amat terhati kepada mak ayah lah. Nah, bulan Ramadan datangnya dari rumah. Nah, mak bukan dok bila. Nah, dok mati baru dak lari pun. Dak gitu dak lari dak. Bulan puasa tak lari pun ah. Nah, kan raya pun dak kan pis 10 ya fedi dari rumah. Nah, assalamualaikum mak, buka tak di makan dia. Nah, mak makan lauk biasa-biasa je. Makan dia mak. Mak makan gajah je dok tepung je. Ya, ada pun tadi pun semata mak jaga diri malam eh, main malam. Malam ni kalau main terawih dah buat lapang dah ha. Itu lah kau ayuh kan. Nah, bukan mana kena nyanyi depan mak dah. Nah, dua tiga hari tadi pun lah berapa mak tu lah. Dah.
3-4 bulan nak lepung ke ni. Neh. Tadi tunggok masih bini nak nganak. Mari seminggu pergi nak nganak lagi. Ambil mak lagi. Mak balik sini tepah takik awak tak bang. Ayah sini mak ni nak nganak lagi. Nak nganak baru cari mak. Apa? Nak suruh mak jaga anak ni. Degong tu nganak. Nah, gitu baru cari mak. Nah, kadang tak ada keperluan tak cari mak. Ini anak. Nah, waktu Ramadan ni kita berhijrah, kita jadi anak-anak yang soleh. Pasal apa? Kalau tidak, kita tak jadi anak yang soleh. Anak kita pula yang tidak akan jadi anak yang soleh. Kita pergi tengok kuburan. Nah, gambar ada di kalangan budak-budak, orang-orang muda yang duduk di kubur-kubur mak, kubur-kubur ayam ni baca Quran. Ada tak? Gambar tak? Tak ramai. Kalau di Terengganu tak ramai. Sini tak tahu kan? Di sini kita dah tahu kubur di mana kau. Nah, kalau di Terengganu tak ramai mana ziarah kubur mak, ziarah kubur ayam. Tak ramai lagi. Nah, tak ada lah kita tengok anak 3-4 orang mari kubur mak dia, mari kubur ayah dia baca Quran. Nah, jangan-jangan ada hak ziarah, tapi hak tua-tua, hak 3 hari dia nak masuk kubur tu pergi ziarah kubur. Hak muda-muda tak ada ziarah kubur. Dah tu nampak 2-3 orang duduk kubur tu, bukan ngaji kubur tu, tengok jerat kubur titik tu. Ngaji kubur tak ada tu. Betul tak? Pasal apa? Pasal ramai-ramai yang dilahirkan daripada penuh guru kita dan anak-anak yang banyak dan abenar pun dunia, anak-anak yang cinta kepada dunia. Nah, kita nak lahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak abenar pun akhirat, anak-anak yang cintakan akhirat. Nah, nak lahirkan anak-anak yang cintakan akhirat, kita kena cinta dulu kepada Allah, cinta kepada rumah Allah, dah cinta kepada amalan-amalan yang soleh. Nah, bukan saja solat tarawih, kita datang rumah Allah, solat lain pun kita mari juga. Nah, satu benda yang kita nak betul dalam masyarakat kita, kita tengoklah. Nah, di beberapa tempat dalam bab solat tarawih, bila selesai solat isyak, kita sembahyang sunat. Betul tak? Ba'diyah. Tapi di kalangan kita ramai tak buat sunat ba'diyah. Padahal sunat rawatib ni lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Betul tak? Jadi kali tunggu terimam mayat tarawih, tak mayat ba'diyah isyak. Nah, duduk belakang, duduk luar tu isyak kok. Nah, tadi tunggu mayat tarawih duduk luar tu, mayat sunat tak awak. Sunat ba'diyah isyak tu lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Tapi kita balik. Nah, hak afdal kita dah awak. Hak nombor dua lepas Abdul bawa kita buat. Nah, pasal apa jadi macam tu? Pasal kita tak tahu. Faham? Pasal kita tak tahu. Nah, tak tahu tu kasar sangat. Lembut sikit pasal kita bodoh. Betul tak? Jadi begitu. Nah, makna benda Abdul tak buat. Benda tu Abdul buat sangat. Ini benda ni kita kena betul. Cita-cita ni bukan surat ni eh. Ni surat kat lain, ni surat dekat Kanada. Surah ni malay alhamdulillah dapat kita laksanakan solat sunat rawatib bersama-sama alhamdulillah. Dah, tu yang kedua. Yang ketiganya kata Jibril yang ada di salam, dah celakalah anak Adam yang berlalu atasnya. Dah, apa benda ni? Orang menyebut akan nama Nabi tetapi dia tidak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jangan kedekut pula nak duduk kita ni. Suara kita ni jangan kedekut sangat. Nah, apabila orang sebut nama Nabi, sunat kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Jangan kedekut kan. Nah, kalau dia orang sebut nama Muhammad, dah terbedek. Nah, payah benda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam khutbah Jumaat tadi pun sunat juga kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Dengan kuat kan? Lah, sejulah kan? Kan sama kuat dengan Tok Fatih pula. Dah, kena sejul sikit. Pasal apa? Pasal kita umat Nabi, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana celaka sini tidak dapat rahmat Allah, jauh daripada rahmat Allah. Tu celaka.
Mana selakalah golongan yang orang sebut nama Nabi, nama Rasulullah, tidak kata sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita kena banyak buat perubahan dalam kehidupan kita. Nak berubah, kena ngaji agama, kena datang kuliah-kuliah agama. Nah, waktu kita jadikan terawih ini adalah satu kekuatan kita untuk kita selalu datang rumah Allah walaupun lepas di Ramadan berlalu. Istiqamahlah kita datang rumah Allah. Nah, kalau di Terengganu kau surah masjid bulan Ramadan dia ramai. Sini amat-amat. Nah, kalau Terengganu kau Allahu Rabbi. Setengah masjid, setengah surah bulan Ramadan dia ramai. Baru ni mula-mula puasa kan. Hari pertama terawih penuh masjid, penuh surah. Biasa surah tu 4 orang ni, malam tu 400 orang sujud atas limbah terimbang tu. Nah, dalam Allah ada 4 orang mayat sekali sujud bapak tu. Nah, mana hebat penangan bulan Ramadan malam pertama, malam kedua pun hebat juga. Nah, bersusun-susun kali selimbang, tukar pipa kali lipat. Baru orang semangat dia melaksanakan salat sunat tarawih. Salah ke? Dah salah baku ha. Nah, mudah-mudahan istiqamah. Nah, jangan bila akhir Ramadan tinggal timang itu dia tadi. Dah patah gitu ha. Tinggal timang saja ya Rasulullah kata saya. Dah habis bola itu. Cari baju raya. Nah, dia istiqamahlah kita. Tak ada hasil dah ni. Tak ada hasil dah. Kita nak main. Tak ada hasil dah nak main. Nah, nak main-main ya. Tapi ibadat pun kena buat. Nah, learning macam-macam pesi manusia. Bulan Ramadan puasa, tak main. Nah, semayang, tak puasa pula. Nak buat tak? Learning macam-macam pesi. Nah, Zuhur tak main, puasa. Rela main gong. Nah, main gong ni bukan kata haram, dah haram. Tapi sakit ya. Nah, mau main gong sampai tak semayang apa benda. Nah, main gong ni tak ada ulama kata haram. Tapi sampai tak semayang, paham dah gong lah. Nah, dah 18 lubang. Start berluruh. Tu lah, berluruh tak main gong. Jangan orang main gong, bodoh dah tengok malam. Bodoh. Ada nampak lubang. Nah, main gong siang. Nah, tengah hari main gong. Tengah hari main gong. Mana aku negeri? Matahari terpelin. Kamil, kong-kong. Itulah. Oh my god, 18 lubang. Dah 18 lubang. Dekat nak asur, baru 12 lubang. Itulah. Dah. Meninggalkan solat zuhur, Allahu Rabbi sallallahu, meninggalkan solat fardu zuhur. Membawa kepada asar, dak sembahyang asar pula. Nah, dak orang bangsa bawa habis bilang rumah. Neh, sampai tu bunyi pasal. Dak bukan tai guru. Tai guru dua kali pukul masuk lubang. Ni haji mu 14 kali pukul dak masuk-masuk. Tu dah. Ada. Jadi kena muhasabah diri. Tu dah. Sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita muhasabah diri kita setakat mana ibadah kita kepada Allah. Umur kita ni berapa? Ada umur 40, ada umur 30, 80, 60, 75, 74, 72, 60, 55. Macam-macam umur. Setakat umur kita ni berpuluh-puluh tahun, kita tak dapat lagi memiliki istana dunia yang begitu hebat. Apatah lagi kita yang hanya sembahyang tak sampai satu jam. Kita nak raih syurga Allah yang begitu mahal, tak pernah sampai. Dah, kita kerja berapa jam? 8 jam. Kita mengadap Allah berapa minit sekejap. Semayang isyak tu berapa minit? Semayang maghrib tu berapa minit? Sekejap je. Nah, tu pun sebab tu imam mayang panjang sikit paruh belakang belakang. Nah, kan majlis majlis panjang pun maghrib waktu ha je. Nah, Allah al-layla saja. Belakang belakang ni matang tu. Nah, panjang uci tu.
Kan? Ha, baru berapa minit mengada Allah. Dunia berapa jam? Tiba-tiba syurga Allah pun nak beli. Dengan berapa minit bersujud kepada Allah? Tak guna apa-apa. Mungkin 40 tahun baru boleh beli rumah seniti baru. Mungkin 38 tahun baru boleh beli nu rumah tengah. 190,000. Dah beli bangun, wah bangun lockdown, lockdown, itu bangun lockdown, main 400,000, 500,000 lockdown. Dah tu mungkin 8 jam, lockdown dah beli bangun. Dari kerja ini, tu lah, kerja 8 ini, 3 ini, dah beli syurga Allah. Dan biar tak ada pun, kita nak juga syurga Allah. Nak syurga Allah, kena buat baik dengan Allah. Kita jadi hamba Allah, jangan jadi hamba dunia. Hamba dunia ni mana? Hamba dunia ni, dia letak dunia nombor satu. Dia letak agama belakang sekali. Itu hamba dulu. Hamba Allah, letak Allah nombor satu, dunia belakang sekali. Nah, dah jadi hamba Allah, anak nani tinggal mayat. Dah nak nangis tu, tak apa dia yang nangis ya. Maghrib nak habis lah ni, mana boleh, tak payah. Allah nombor satu. Eh, ni Allah dia diam sekali. Dah nak nangis ya, dah senayam. Eh, bini dah payah, tak payah. Ada payah kiri nangis. Dah dia yang nangis, bukan cah, bukan yang nangis. Betul tak? Ada nangis hati, dah. Eh, nangis ya, payah maghrib tu tiga orang kan. Lain darurah. Nah, darurah boleh kita tangguh semayang. Nak semayang dah. Darurah, darurah mana? Anak nak pergi dapur, nak capai tepi panah. Nah, darurah tu boleh kita semayang. Atau nak takbir, eh nampak anak kita kat tangga. Nah, boleh kita tu darurah dia panggil. Betul tak? Macam lalu ni dalam Facebook kan, dia kan CCTV makmum semayang terawih. Pesan tu lah, bintang ke? Bintang lah, dong betul. Ha, boleh berhenti semayang. Ha, berhenti, dua tiga orang jangan berhenti. Dua bah berhenti. Faham tak? Tinggal lima orang, lima kata jatuh. Nah, berhenti dua tiga orang tengok. Betul lah. Syekh Antiyah, Antiyah Safar kata, jangan sekiranya kalau tu imam tu sahih dah mati, tak ada pergi. Tak? Tak imam kena tangkap, pum, cabut pula. Mati je tu lah. Ada seperti yang mayat, macam mati je. Tak? Kecuali jenis orang yang boleh beri-beri bantuan. Tak? Baru boleh berhenti. Bangunnya, bangun tu pandang. Dalam bak bantuan tu dia pandang. Tak beri pernafasan. Iman kita CPR. Nah, boleh berhenti. Tak ada CPR, jangan berhenti ya. Nah, mana tak ada benda, tak berhenti, jangan tengok saja. Ambil gambar, buat dalam Facebook. Nah, mana sini nak kawal boleh berhenti. Darurat boleh berhenti. Nah, kita duduk rumah, tengok semayang. Anak 3 tahun, ngakak. Gikak tangga, tak kerja. Mana kalau kita tak berhenti ambil anak kita tu, anak kita jatuh lah, tak jatuh budak-budak 3 tahun, 3 bulan, 4 bulan. Dah, anda tak jawab patah beriak. Ha, boleh kita berhenti semayang, walaupun 3 rakaat dah semayang. Boleh berhenti ambil anak kita, buka selamat. Takbir semula, semayang pun. Jangan sambung balik tajak awal. Dah, kita sambung, sambung mula tadi jeng. Dah, kena semayang pun lah. Allah Akbar, baik. Itu budak-budak, darurah lah tu. Nek, tapi kalau tak pergi ngakak ni kat tangga mampu ni, ya, biar dia tu lah. Tak, kita lama dah bahan syekir lama tau. Nek, mana sini boleh berhenti semayang. Dah, ni bukan darurah. Tu tak? Tengok beramah, darurah tengok beramah. Oh, yang mahu sedap ni. Nah, yang mahu sedap ada mayang. Tak mayang, sekeluarga dah mayang. Bapa? Teramah. Dia buat-buat musuh Islam ni bijak. Dia buat cerita-cerita hak sedap-sedap dalam waktu yang amat penting bagi umat Islam. Contoh maghrib. Nah, waktu cerita hak sedap-sedap tak ada cukup.
Ada cerita Spiderman, cuba dia. Ada. Kan? Nah, ini dia dah cerita. Mana cerita ustaz-ustaz idawak pagi. Nah, idawak pukul 5 pagi, idawak pukul 4 pagi. Idawak maghrib. Waktu yang sepatut umat Islam di masjid pergi surat pelajar agama. Betul tak? Tiba-tiba dibuat rancangan-rancangan yang bila kita tengok jadi sedap. Dah geruk. Oh, tak ni cerita sedap ni. Tak boleh pergi cerita sedap ni. Dah geruk tu ayo. Akhir semayang di rumah. Ha? Orang semayang di rumah di masjid surat, kita semayang di rumah. Rugi lah. Rugi ni. Ha? Dalam bulan Ramadan cari pahala dia banyak. Antara ini kita nak beritip pada malam ini pahala bulan Ramadan. Nabi kata satu pilih makan kepada orang yang berbuka puasa. Pahala yang dia dapat seumpama orang yang berbuka tadi. Ha? Ini berjenis kita kena kerja bulan Ramadan. Mana tahu ni Ramadan kita yang terakhir dan kita tahu. Dah jadi bulung biar habis. Nah, habis dia orang tengah dia panggil habis dia. Nah, lebih mudah di masjid di surau jumpa dengan Tuan Imam. Tanya Tuan Imam, assalamualaikum Tuan Imam. Waalaikumsalam. Dah kita nak tanya lah surau ni masjid ni buka puasa ni hari apa yang puasa? Nah, saya nak sponsor satu hari untuk orang berbuka puasa. Ha. Wah, hijau. Nah, masa Nabi kata siapa yang beri makan orang buka puasa dapat pahala sama. Pahala sama mana? Katakan orang puasa itu dia dapat 100 pahala. 100 tu dapat apa kita? Kita puasa pahala sungguh 100. Dia 100. Dapat ke kita 200. Itu baru seorang. Bayangkan kita ajak orang buka orang 10 orang contoh. Berapa dah kita umur? Nah, waktu cari masjid, cari surat, jumpa dengan Tuan Imam, tanya Tuan Imam, malam hari apa buka puasa, kosong, yang tak ada sponsor lagi. Tuan Imam kata sini 10 hari, dah, penuh dah, hari yang ke 11 tak ada orang ni. Kita ambil hari yang ke 11. Hai, dia orang hijau. Nah, yang dibiti simpan dalam tank, mati. Nah, kita mati, kita dalam tank, boleh ada apa nak? Dah boleh mati. Nah, ahli waris boleh hiti dan kita boleh hiti. Paling penting. Nah, ni orang yang bijak cari akhirat. Saham akhirat kita. Nah, we nama ke Tuan Imam, Tuan Imam masuk. Oh, apa? Awak nak pergi ke sebelah? Saya nak pergi ke sebelah. Alhamdulillah. Nah, dah biasa surah ni Tuan Imam, berapa orang buka puasa? Tuan Imam kata surah ni tak ramai mana dalam 200 orang je. Dua tu orang Allah. Tahun depan saya sponsor ya. Dah pulang dah. Masih ingat 3 orang je. Dah 200 orang. Kau mana kita dapat pahala tu dah. Tidak mesti maklau ustaz. Dah yang pun dia sebiji buah kurma dapat pahala dah. Sebiji dia buah kurma dapat pahala dah. Atau kita sponsor biskut jagung Hapsai. Buka puasa ni biskut jagung boleh pahala dah. Nabi dah kata kena buat lauk ustaz, nasi anak lauk kambing boleh. Dah, Nabi dah kata gitu. Mana mu bui orang buka puasa dapat apa lagi? Walaupun sebiji buah tangan, buah kontrol. Nah, dah kita pergi bisu ni aku, ni buka puasa pergi bisu ni aku, boleh tahu dia tak? Boleh dua, pahala dan juga bala, bala dia kau. Dah aku beli bala. Bala pasal umat Melayu kita ni bukan ramai ngaji. Dah, bukan ngaji belaka. Berdua-dua yang hotdog ngaji. Betul tak? Nah, bila makan dah hotdog sudah ni. Kan kena nyok anjing ngopak habis dia. Dalam Facebook tu, what's kata? Nah, berdiri buat buka puasa malam ke sebelah ni. Oh, tak sikit lah. Dah, biskut jagung saja. Tuh, memang orang ngopak. Nah, tapi nak kapal sini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu biji nasi masa makan masuk dalam mulut dapat satu pahala sebiji nasi. Jangan orang buang nasi sebiji je. Nah, sepinggang tu berapa dah nasi? Sekali suar tu kat 100 kilo.
Dok tanya nanti bila pula usul sekali suap tak lama tu kau. Nah, baru ada kita dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Nak dengan tambah ni. Kita nak dapat pahala. Kita tak dapat, tak mau, tak dapat apa-apa. Ni benda ni kita kena kerja. Fasabiqul khairat, kena berlamba-lamba dalam bab kebajikan. Nah, kita berhubung tabak bazar Ramadan yang nyong. Nah, ni tinggal ni baru ni. Berhubung tabak bazar Ramadan bergerak tu. Orang Ramadan berhubung nawar ibadat. Nah, dia berhubung tabak bazar Ramadan. Nak duduk tepang sekali lah. Ni nak duduk tepang sekali terjik lah. Tepang lah ramah lah macam-macam. Eh, orang berhubung macam mana Ramadan tahun ni aku nak buat. Dia makna terbaik dalam hidup aku. Nak buat macam mana dia? Dia ilmu. Kena ada ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala masuk bulan Ramadhan dapat khatam Al-Quran satu hari dua kali khatam. Tu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Macam mana dia boleh khatam sampai banyak macam tu? Macam mana masa mana dia baca? Masa mana dia baca? Kau ada hari ya? Mana nak kapan dia boleh buat? Dan Imam Syafi'i macam kita, kalau ada mata, ada kaki, ada tangan, makan sama je. Nah, mana sini bukan kita dah nak suruh khatam dua kali dalam satu dalam sehari dah. Mana dia ada satu hari itu bulan Ramadan kita banyak baca Quran. Satu huruf 10 pahala Tuhan bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tadi 19 huruf. 19 huruf kali 10. Dah, kita akan boleh tiga berapa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, 3 huruf. Dah, 1 huruf 1 pahala, 3 huruf 30. Allahu Rabbi. 30 pahala dapat. Dah, baru alif lam mim sadaqallahul azim. Apa tu? Nah, tak boleh mana dah baca langsung. Nah, nak minokan siapa gitu semua. Buka puasa dua bingar si. Nah, nak alif lam mim saja kau. Orang tua dua cucu sehari boleh tahan kira. Nah, tak pula Baqarah. Baca pula karang surah Al-Mulk. Agak boleh pahala. Orang dulu-dulu kerja benda ni. Nah, kita hanya kerja orang utuh dunia saja. Nah, akhirat dah macam mana kita? Cahaya. Nah, cuba kita fikir masa apa? Berlalu Ramadan setakat 5 hari, 6 hari. Nah, 7 hari. Nah, masuk 7 hari. Nah, berapa malam kita telah bangun tengah malam. Nah, bangun bukan kata buat banyak-banyak semayang dah. Nah, 5-6 rakaat lah, berdah semayang. Berapa malam dah. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, muhasabah diri kita. Nah, kalau tak ada satu malam, 6 malam dah berlalu Ramadan atas kita. Kalau tak ada satu malam, kita bangkit tengah-tengah malam, orang tidur belaka, menghadap Allah, munajat kepada Allah, minta dengan Allah, menangis atas dasi-dasi yang kita buat. Mudah-mudahan Tuhan ampun kita, ampun kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, biar letak kita dalam syurga Allah. Jangan letak dalam dalam api api Allah. Takkan kita tak mampir tengah malam. Dah, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Hanbali tu lah. Apabila di penjara. Lalu dipukul, ditatok Imam Ahmad bin Hanbal di dalam penjara. Bukan penjara saja, kena katok pula. Dalam penjara, ulama kena katok. Siapa lemah dakwah. Lalu oleh kerana lemah dan dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal, pada malam itu dia hanya dapat melaksanakan solat sunat tahajud sebanyak 200 rakaat. Nah, belang-belang tak gerak. 200 ni baru semayang. Dah, kita gerak. Nah, tak boleh katuk sikit. Dah, 8 tahun dah tahajud kali. Nah, tu tak boleh katuk. Kalau kena katuk tak tahu. Dah, tak banyak tu isu. Nah, ni kena katuk.
200 rakaat ni semalam. Tak kena datang orang tu kan. Hari ni hebat ulama-ulama tu. Pasal apa? Tuhan beri kelebihan kepada ni kerana hati dia bersih. Dan dia berpau kepada Allah. Tidak berpau pada manusia. Dia berpau pada Allah. Berpau pada tali Allah. Maka Tuhan beri dia kekuatan. Dan kita tanya diri kita hari ni, sebab apa kita tak boleh bangkit tengah malam? Jawabnya bukan kerana kita tubuh kita gemukkan. Kenapa kita tak boleh bangkit tengah mulai? Bukan jawabnya bukan kerana kolesterol kita tinggi, bukan. Jawabnya kerana dosa kita cukup-cukup banyak dengan Allah, menyebabkan kita susah nak bangun malam, berat kita nak buat ibadat kepada Allah. Pada dosa kita pada Allah. Dan orang yang tak ada dosa, orang yang Tuhan ampunkan dosa dia, Tuhan beri dia kekuatan. Jadi mudah nak bangun malam, mudah nak pergi bilik ayam, bilik untuk apa semua, mudah nak semayang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, bagi dia sangat-sangat ringan. Kita nak bangun tengah malam tu, oh geraknya, rasa Allah ni macam palawi di atas dia. Nak susah ni nak bangun masa apa, rasa banyak. Tapi kita tak akan kurasa kita banyak tau. Nah, orang-orang kata kita dosa banyak, kita malam. Malam kau. Mau ni dosa banyak lah. Nak tahu. Oh, malam lah. Betul lah. Padahal memang dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Orang yang dah mengaku dosa banyak, tapi muda. Nah, gila tak mengaku dosa banyak. Nabi disifar kepada Allah 70 kali sehari. Dan Nabi dosa banyak. Nabi maksud kan. Tapi Nabi nak ajar kepada kita minta ampun kepada Allah tiap-tiap hari 70 hari. Lama-lama buat panduan bangun bangun tidur 10. Istighfar, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim 10. Bangun tidur. Selepas sembahyang subuh 10. Selepas solat zuhur 10. Selepas solat asar 10. Selepas solat maghrib 10. Selepas solat isyak 10, nak tidur pula sekarang 10, 70. Tak, dah kalau kita nak setiap istighfar 70, dah Nabi 70 dah. Kita kena paruh lagi ya. Pasal kita dosa banyak, Nabi tak nak dosa 70, patut kita lebih lagi. Nah, tapi kita dah nak doa pun. Agak belakang timang ni, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kali. Dah orang tak iman, tak pilih. Boleh kita istighfar. Belak-belak bawah kita boleh istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Nah, kita dah buat benda kita.